Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semuanya, selamat malam ya. Semoga di malam hari ini kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Teman-temanku semuanya, pada malam hari ini anak-anak saya itu ingin bikin konten, teman-teman. Itu bikin konten goreng bakwan, teman-teman. Katanya kalau sore yang dingin ini katanya enak kalau goreng bakwan. Ya udah, sama istri saya langsung mau bikin ini nanti. Coba kita lihat ya bumbu-bumbu bakwanannya apa saja biar nanti rasanya bisa enak, Pak. Mbak Rizka lagi matangin kopi ya, Kak? Iya. Kol. Iya. Kol lah namanya. Kalau di Jakarta ya kol lah namanya. Kalau di desa kopis namanya. Istri saya dan anak-anak lagi nyiapin bumbunya ya. Halo, Mi. Nah, apa aja itu, Mi, yang sudah dipersiapin? Coba liatin di kameranya. Ini yang buat bikin bakwan. Ditunjukin ke sini di atas. Udah potong-potong. Ini ada togek, udah dicuci. Ini ada kol. Ya. Untuk dipotong-potong kecil-kecil. Ya. Mas Rizky lagi ngajangin apa, Ki? Daun bawang seledri. Sama Mbak Rizka. Biar cepat selesai. Nah, teman-teman, ini ya. Yang udah dipersiapkan tuh ya. Ada toge. Ini togenya ya. Terus ini wortel yang udah digeret ya, Mi? Terus ini ada juga daun bawang nih, teman-teman. Sama moncong seledri ya. Ini margarinnya yang biar udah dipanasin. Biar gorengannya kriuk. Ya. Ini bawang merah, teman-teman. Bawang merahnya berapa ya, Mi? 5 siung kayaknya, 2. Oh, ya 5 siung. Terus bawang putihnya 2 siung. Sama ketumbar nih. Ketumbar. Ya. Nah, nanti dilembutin ini ya, bawang putih sama ketumbar diulek jadi satu, nanti dicampurin sama tepung beras. Sama ya, diadonin itunya, Bu, apa tepungnya? Ya, ini teman-teman, kita adonin ya. Kasih blueband dulu biar renyah dan riuk. Airnya Mbak Rizka itu dikasihkan sama mamanya. Ini penyedap ya, Pak, ya. Sendok teh. Terus bumbunya, Pak. Kalian. Ya. Itu bumbunya udah diulek ya. Ini teman-teman bumbunya ya, kita udah ulek ya. Kita masukin. Pegangin, Kak, sebentar, Kak. Malam-malam goreng bakwan, teman-teman. Nah, kayaknya ada teman-teman, apalagi dingin, musim dingin ini sekarang. Buat laku makan malam, karena cuma hanya nyayur apa ya, Mi, tadi? Nyayur daun bayam. Iya. Ya udahlah, nanti goreng bakwan ya. Iya, kayaknya enak. Rizky suka nggak, Ki? Suka, Pak. Rizky enggak ya? Suka. Alhamdulillah suka semua, apalagi kalau ada cabenya, teman-teman. Kalau udah diadonin, kita masukin wortelnya ya, teman-teman ya. Wortel. Wortelnya. Terus sama ini. Sama topinya dulu. Mantap lah ini. Malam-malam makan bakwan goreng anget-anget, pedes-pedes, enak. Mantap teman-teman. Kurang airnya kayaknya dulu.
Ini daun bawangnya ya teman-teman, ya, kita masukin ya. Semuanya Pak, biar enak. Nah, kita aja dulu sedikit-sedikit. Wortel, kobis. Udah jadi adonannya nih teman-teman nih, lihat udah ya. Jadi ya. Oh. Nih, mantap lah. Malam-malam makan ada bakwan goreng. Berarti tinggal goreng ya, Mi? Iya. Oke. Kita panaskan minyak dulu, teman-teman. Ini kita goreng bakwannya tuh di ruang tamu, bukan di dapur, teman-teman. Di dapur itu gelap banget, makanya kita pilih di ruang tamu lah. Biar agak kelihatan sedikit lah, terlalu gelap. Besok-besok kalau udah punya rezeki, beli lampu yang terang ya, Mi. Tinggal nunggu minyak dipanasin nih sama istri saya. Bentar lagi ya teman-teman ya. Udah Mi, masukin Mi. Udah nih teman-teman, udah panas minyaknya ya. Kita masukin. Sedikit-sedikit ya. Iya. Iya, cepet Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Dingin-dingin makan gorengan bakwan. Mantap, teman-teman. Kita lagi musim dingin. Mbak Rizka ikut bantuin apa, Kak? Ya, gantian nih, teman-teman. Dan nunggu kering. Mbak Rizka? Coba lihat sini sebentar tuh, banyak komen-komen yang pengen lihat kamu tuh. Nih pemirsa, anak saya yang perempuan tuh lagi belajar goreng apa ya Kak? Malam-malam kan lagi musim dingin banget nih teman-teman. Katanya Mas Rizky sama Mbak Rizka malam-malam makan bakwan pakai cabe enak kayaknya kok. Ya udah diterusin ya Kak, sampai selesai ya Kak. Iya. Udah kering bakwan gorengnya nih. Enak, mantep lah. Kriuk lagi. Enggak lembek. Udah matang Kak? Sudah. Nih, lihat ya. Mantap. Mantap pisan pokoknya lah. Nanti buat makan ya, bareng-bareng ya. Ya. Mas Rizky, Ki, ya, Pak. Bantuin Ki, kasihan ya, tuh mamanya, Mas Rizka. Mas Rizky juga ikut bantuin tuh, belajar goreng ya Ki. Iya Pak. Coba, sedikit. Sedikit aja Ki. Kebanyakan nanti tepat kenyang jadinya. Nah, coba nanti Mas Rizky yang angkat ya, kalau udah matang ya, Ki. Iya. Ini teman-teman, bakwannya udah matang. Udah diangkat ya. Tuh, Mas Rizky lagi ngangkat goreng bakwannya. Coba liatin, Ki. Ini, Pak. Nah, itu jangan ditutupin itunya. Mantap lah. Nah, itu. Nih, anak saya yang laki-laki ya. Lagi pelajaran goreng bakwan sama ayah. Mama sebenarnya paginya. Iya. Gimana Ki? Udah matang bakwannya? Bakwannya udah matang ya Pak. Iya. Coba liatin. Iya Pak. Ya tinggal dimakan. Oke. Mantap. Ya, yuk makan yuk. Coba teman-teman semuanya. Sebelum kita makan, biasanya kami selalu berdoa dulu teman-teman. Mensyukur nikmat Allah ya teman-teman. Bismillah. Saatnya kita makan teman-teman sama bakwan ya Ki. Halo.
air. Pakai sayur bayam, teman-teman. Sayur bayam, mah. Renyah, oke. Ini nggak mau coba sedikit, mbak. Kayak crispy beneran, pak. Kayak bawang crispy, teman-teman. Enak, teman-teman. Gimana kak, enak nggak? Alhamdulillah. Mantep pokoknya. Jadi ingat loh waktu dulu kak kerja sama teman-teman nih borong bakwan, bakwan goreng ada cabenya. Wah, mantep banget. Pas dingin lagi temennya banyak, rame-rame enak. Langsung habis. Biasanya sih kalau bakwan itu nggak buat makan ya, kayak. Cuman pada kalau di sekolah itu cuma dimakan bakwan aja sama cabe. Ya enggak. Suka anak-anak. Habis sekolah. Seribu ya, Bariska, ya? Iya. Ini teman-teman. Riuh banget. Nambah ya, Mas Rizky? Tagihan, Mas Rizky. Riuh banget. Soalnya Mas Rizky kecapean siang sih, ambil air. Oh iya, Nuk. Terima kasih. Besok Rizka sama Rizky sekolah, teman-teman, jadi apa? Kayaknya pengen bikin kontennya besok lagi lah, kalau udah 2 hari ya, kita baru bisa bikin konten lagi. Soalnya kayak kita nggak mau gangguin anak sekolah ya, Mi. Teman-temanku semuanya, kiranya waktu udah cukup malam ya. Soalnya besok anak-anak juga mau sekolah, teman-teman. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya atas dukungan kalian semuanya yang telah mendukung video saya ya, teman-teman. Sebelumnya saya minta maaf dulu apabila ada kata-kata dalam video ini yang kurang berkenan di hati kalian semua. Kami semua ini mohon maaf ya. Maaf, teman-teman. Dan sekali lagi, bila ada kelakuan kami yang ada kurang berkenan dalam video ini ya, kami minta maaf ya. Kiranya cukup sekian dulu video dari kami. Dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Dadah.